Kita memanggil sidang akhbar hari ini ni sebenarnya lanjutan daripada saya rasa ratusan ataupun mungkin ribuan pertanyaan terhadap sesuatu dana yang sebenarnya kita ada buat announcement. Saya rasa kita ada buat earlier announcement. Semasa itu satu yayasan ini mengatakan mereka nak edar dana kepada usahawan masa itu sebelum election lagi. Dan kita telah cek dengan Bank Simpanan Nasional pasal dia kena buka dekat akaun Bank Simpanan Nasional untuk dapat dana antara RM100,000 hingga RM400,000. Kalau syarikat Sdn Bhd mungkin dapat RM400,000. Jadi sebenarnya kita dah cek dengan Bank Negara pun Bank Negara kata tak ada. Tapi ini sudah saya ingat dekat hampir setahun lah. Jadi bila kita dah keluar dalam paper masa tu dan di virus, kita ingat tak ada apalah. Rupanya benda tu tidak mati, benda tu hidup. Dia sambut dengan election. Pasal dia kata ini adalah duit daripada Suruhanjaya pilihan raya. Macam-macam cerita, macam-macam. Jadi kita sukar untuk kita mengesahkan pasal ini ada bunyinya lain pula. Dan duit ni dia adalah duit sendiri. Dan kebetulan sekali hari itu kita dapat panggil dia orang dan bercerita. Dan panggil di sini yang salah seorang yang kononnya pengerusi yayasan ini, kata dia sendiri ada duit. Modus operandi yang saya nampak, satu, ada pihak-pihak tertentu yang cuba mengambil, mengaut keuntungan dengan cara pengurusan permohonan grant. Untuk nak uruskan permohonan grant tu, ada yang collect serendah RM30, ada yang collect RM2,290, ada yang collect sampai RM2,500. Macam-macam package dia ada. Kadang-kadang ada orang tu dia nak banyak, dia hantar 10 permohonan, jadi dah berapa banyak. Jadi jumlah dia takkan habis. Dan ada pula pihak yang lain, pihak yang lain yang menangguk di air yang keruh, yang menggunakan program yang sama, mereka pun collect tanpa pengetahuan daripada grup ni. Macam-macam. Kita juga minta pihak polis segera siasatlah. Pasal tak boleh, ini penipuan ni berterusan. Dan mungkin juga kita mengharapkan di masa-masa akan datang pihak KPDNKK ke Bank Negara ke, bila tiba isu macam ni, segera buat kenyataan lah. Pasal benda ni dah pergi merata-rata, jadi segera matikan dia punya penularan penipuan ini. Saya minta secara terbuka kepada yayasan berkenaan untuk tampil berjumpa dengan Persatuan Pengguna Islam Malaysia untuk buktikan secara terbuka bahawa wujudnya dana pilihan raya ni. Sekiranya benar, maka kita akan sokong lah. Betul-betul, kita pun nak mohon juga. Kalau betul, saya rasa semua media ni pun nak mohon. Tak nak RM300,000. Kan? Bayar RM250 dapat RM300,000. Sekiranya yang tak benar, maka mereka kena bertanggungjawab dengan kerugian yang dihadapi oleh semua pengguna masyarakat Malaysia, makcik-makcik, pakcik-pakcik, sampai kecoh tokon tu pun masuk.